Okay guys, assalamualaikum and have a nice day. Okay, alright. So hari ini video saya just nak tunjuk tutorial macam mana saya edit video, dan saya akan buat video permulaan yang baru untuk video saya yang akan datang. So korang akan layanlah video permulaan video ni. Okay, so tadi permulaan tadi dah tengok dah macam mana permulaan video saya. Okay, so macam mana, okay tak? Kalau tak okay, korang boleh komen ke bawah apa yang kurang dan saya perlu tambah lah. Okay, so macam mana cara saya edit dan apa apps yang saya guna adalah saya hanya gunakan application CapCut. Okay, so CapCut ni application dalam phone dia. Actually CapCut ni lebih kepada untuk video-video yang pendek dan macam untuk TikTok sesuai lah. Tapi kalau video panjang, saya lebih refer untuk guna KineMaster lah, lebih professional. Okay, so macam mana cara saya edit? Okay, ini yang pertama ya. Okay, yang pertama yang selalu saya buat sebelum saya edit video adalah saya akan masukkan semua video yang saya nak. Okay, saya masukkan dulu semua video yang saya nak dulu. Okay, semua video yang saya nak, lepas tu baru saya akan cut dan paste, cut and paste, cut and paste, macam tu saja. Okay, sebenarnya video yang permulaan ni adalah video ni panjang, so saya cut dia lebih pendek. Okay, so selepas tu saya tambah satu lagi video. Okay, video ni pun sebenarnya panjang dan saya lajukan dia punya speed. Okay, speed dia ada di bawah ni, so korang boleh pilih normal ataupun curve. Saya ambil yang normal, so korang boleh pilih yang mana kelajuan dia. Saya biasa ambil pada tahap 2 ataupun lebih sikit. So tengoklah macam mana korang nak laju macam mana. So setiap video tu saya akan ambil laju dia, tengoklah macam mana. Okey, macam ni pun saya ambil 4 kali kelajuan dia punya speed dia. So video tu akan nampak lagi macam time lapse lah. Nampak macam time lapse. Okey. Yes, selepas tu selepas korang dah pilih semua, okey. So video tu akan nampak lagi laju. Okay, so untuk video yang tutorial ni pula, yang ini saya buat slow motion ni lah. Ada slow motion ni nampak. Okay, so untuk motor ni saya biarkan biasalah kelajuan dia. Tak laju pun. Okay, itu habis untuk 4 video. Okay, macam mana pula dengan ada tulisan motor vlogger, tutorial dan motorcycle ni? Okay, so dekat sini, dekat CapCut ni, kita ada bawah ni, kita tulis ada add text. Okey, bila add text, kita tulislah apa yang kita nak dan sebagainya lah. Apa yang kita nak, okey. So dekat sini saya dah buat dah. So dekat motor vlogger ni dah nampak dah. Okey, dia punya style dia korang boleh pilih lah nak macam ni. Saya pilih animation yang macam ni. Okey, animation yang macam ni saya buatkan semua animation yang sama lah. Ikut korang lah. Ada yang animation macam ni, ada yang animation macam ni. So terpulang lah saya ambil yang macam ni. Okay, so ini banyak lagi lah efek dia. Okay, yang ini yang belakang dia yang warna kuning tu. Kalau ini dia ada warna pink, so saya ambil ini warna kuning. So banyak lagi lah dia punya tulisan dia. Korang boleh tengok dia punya art. Memang sangat sangat-sangat cantik lah bagi saya. Pada korang yang memang mungkin sebelum ni tak pernah guna, so tutorial ni harap membantulah. Sebab sebelum ni pun saya pernah guna KineMaster, tapi KineMaster tak ada benda, ada juga benda macam ni, tapi dia punya efek dia tak banyak. So macam CapCut ni memang video-video pendek, video-video kelakar memang sangat sesuai lah. Okey, untuk vlogger ni pun saya gunakan benda yang sama dan sebagainya. Okey, selepas untuk tulisan, saya akan masukkan lagu. So lagu sebenarnya saya ambil daripada video asal. Video asal saya just extract dia punya audio saja. So kalau nak extract audio, sekejap ah. Okey, dekat bawah ni akan tulis ada extract audio. So untuk extract audio, so audio dia sebenarnya panjang, so saya gunakan semua untuk satu video ni lah sebenarnya. Ok, bila audio dia panjang, so dekat sini saya tukar lah video
video-video lain yang saya masukkan. So dapatlah satu video yang macam ni. Okay guys, so itu sajalah untuk hari ini. So kalau ada lebih yang kurang, korang boleh share, korang boleh komen dekat bawah. So jangan lupa like, share, comment and subscribe to my YouTube channel. Thanks for your support and jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye bye.